Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Cham Ketapang saat ini memiliki CT scan generasi terbaru dengan 128 slice atau irisan. CT scan tersebut mampu mendiagnosa gambaran penyakit yang diderita pasien lebih akurat dan baik. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Cham Ketapang, Dr. Peria Kowira mengatakan, CT scan ini termasuk canggih dengan 128 slice atau irisan. CT scan generasi terbaru ini mampu mendiagnosa penyakit dengan cepat dan tepat dengan waktu yang singkat. Dr. Peria Kowira juga mengatakan, CT scan generasi baru ini dapat mendeteksi hampir semua penyakit, seperti stroke, kecelakaan, trauma, dan lainnya. Alat ini alat CT scan yang termasuk canggih sebanyak 128 slide untuk supaya mempertegas diagnosa cepat, tepat. Hampir semuanya bisa untuk stroke, kecelakaan, trauma, dan sebagainya. Dengan contoh kasus stroke, sebelum adanya CT scan ini, rumah sakit tidak bisa mendiagnosa secara tepat apakah itu pendarahan atau bukan. Dengan adanya CT scan ini, penyakit stroke dapat dideteksi dengan akurat sehingga penanganan pasien bisa lebih cepat. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan.